Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube bersama Rudik Pit di sini. Ini adalah merupakan bagian dari video sebelumnya ya, yang membahas tentang T555, dan ini adalah aplikasinya untuk low band alias di bawah 87 MHz untuk radio kolong, dimana radio ini juga ada juga, yaitu versi yang T525. Semua sama, tetapi beda frekuensi. Tentunya ada beberapa bagian yang berbeda. Nah, untuk servis manualnya kita mengacu karena yang T525 ini tidak ada. Saya hanya menemukan servis manual untuk T555, jadi ini bisa kita pakai sebagai referensi untuk yang cara kerjanya. Kemudian skemanya juga mirip, tetapi bedanya ada di sini saja nih. Di dividernya dia menggunakan pembagi 10 kalau nggak salah, ini 12.0.16, ini untuk prescalernya memakai 12.0.16. Kemudian PLL-nya juga sama, menggunakan MC 145151 atau 5152, paralel N9 hingga N0, kemudian A5 hingga A0. Ini adalah aplikasinya untuk TX RX di 66 hingga 88 MHz. Dulunya ini ada, sekarang nggak tahu. Di negara-negara lain yang banyak, tentunya ini kan produksi New Zealand ya, untuk Tide itu kebanyakan ada di negara persemakmuran Inggris. Di Inggris banyak ini, dan banyakkan referensi yang masih menggunakan ini ada di Inggris. Kemudian kita akan ke sketch ya, tapi sebelum ke sketch seperti ini untuk ininya ya, tampilan yang saya dapat dari hasil rubahan saya ya. Jadi kalau misalkan up down dipencet, maka ini akan gerak ya untuk ininya. Ini adalah logika daripada N dan A yang ke MC 145151, kemudian ini RXTX-nya. Ini kalau PTT dipencet tentunya akan simplex ini ya, 80500. Nah, ini saya buat ini yang minus ya, untuk lokal osilatornya berada di bawahnya RX-nya. Jadi kalau misalkan RX 80 MHz, dia di offset sejauh 10,7 dikurangi dari 80 MHz sebesar ini, kemudian ketemunya di 69,3 ya. Kurangkan saja 80 MHz dikurangi 10,7 akan ketemu 69,3. Dan untuk stepnya, kalau misalkan A0 kita matikan, ini akan menjadi 25 kHz. Ini sudah saya buktikan. Baca bit PLL-nya dari kanan ke kiri ke sana ya. Dari mulai N ke A0. Jadi ternyata seperti ini untuk state pembacaannya. Ini kan bisa dilihat kan, kalau misalkan kita rubah frekuensinya, maka yang berubah adalah tentunya yang dari kecil dulu pembaginya. Kemudian ini sebenarnya saya sesuaikan untuk RPU D5 yang di 85 MHz. Ini sudah saya hitung-hitung sekian sekian sekian, kemudian nilai ini ya, kemudian saya tepatkan ke shift ya. Jadi kalau misalkan ini kita tepatkan ke 85, harusnya kalau pada shift 2 maka dia akan offset sebesar ini, dia akan mancar di 82 input 80 ya, di bawahnya 82,2. Nah, ini kan lama nih ya, ini kan lama nih kalau ini ya ke 85 ini, karena saya tidak belum membuatnya untuk bisa step yang lebih besar hingga cepat gitu. Paling enggak harusnya ada 100 kHz dan 1 MHz. Kemudian kalau TF6 ini 1 di setting ke 1 TX, maka akan offset ya. Nah, seperti itu. Akan mengurangi. Tapi tentunya ini mati, tidak
seperti pada penggunaan memori ini mati. Ini masih saya akan coba sesuaikan nanti apakah bisa ini diaplikasikan ke PLL yang dibuat oleh Om Wawan Elektrik yang kemarin. Tapi ini aja sudah cukup bisa kita buktikan di sini. Kita bisa rubah dari UHF menjadi VHF low di bawahnya 88, yaitu 66 hingga 88 MHz untuk keperluan ini. Kemudian dari sketch, ini sketchnya yang sudah rubahan saya, ini masih sama. Kemudian ini juga masih sama, sebelumnya saya mencoba ke I2C tapi ternyata kok ribet, akhirnya saya kembalikan ke desain aslinya seperti ini. Tentunya di sini saya kemudian merubahnya juga, ini untuk LCD ini saya alamatkan ke A3, A2, 13, 12, 11, 0 sesuai dengan ini ya. Nah, ini biar rata, enak aja biar rapi gitu. Kemudian untuk encoder ke pin 2 dan pin 9 tetap semua agar sesuai dengan kodenya dan tidak banyak perubahan. Kemudian saya melakukan perhitungannya untuk agar ketemu 80 MHz itu settingnya bagaimana. Ternyata saya coba-coba-coba di sini, maka kemudian ketemunya untuk tone high dan tone low ini sudah beda nih dengan aslinya ini ya. Yang aslinya ini kemudian saya rubah menjadi sekian agar bisa di 80 pas bolong-bolong-bolong. Kalau dikurangi minus 10,7, kemudian kalau tone low ini pas TX, ya TX tetap di 80 MHz. Jadi ini nilainya 69,3 nih yang dimasukkan ke sini. Semua sama. Kemudian ini juga sama. Tadi yang sudah saya jelaskan, 0 kita disable untuk agar bisa menjadi step 25 kHz. Ini juga masih tetap sama, biarkan saja definisi-definisi ini semua. Kemudian saya juga melakukan pemangkasan 0 ya. Nah, di sini pemangkasan 0 di sini, sehingga kita hanya akan dapatkan nilai angka 5 digit. Kita dapatkan nilai angka 5 digit. Kemudian untuk TX chip-nya di sini harus dirubah nih, TX mode ini. Ini harus dihitung ulang, ini hitungannya defaultnya. Jangan lupa kalau saya selalu tulis begitu, kalau sebelumnya angkanya ini agar masih ingat gitu, sehingga bisa kita kembalikan jika kita ingin mengembalikannya. Tinggal masukkan lagi value-nya. Ini adalah value penyesuaian juga sama, ini value penyesuaian, ini defaultnya sekian, ini untuk UHF semua sama. Kemudian ini juga, ini hanyalah iklan, ini untuk greeting. Kemudian semuanya juga masih sama, 333 line kode. Ini mati, ini juga dimatikan dulu. Saya akan melakukan compile, ini kita kurangin beban prosesor karena saya juga sedang melakukan ini untuk nyuting layar ini. Kemudian kita akan coba compile ya. Compile. Ya, dan compiling sketch hanya menggunakan 18% dari program storage, kemudian hanya menggunakan 18% dari dynamic memory, sehingga ini sangat ringan. Kemudian kita akan lihat nih jatuhnya itu, akan selalu sebagai tips juga bagi Anda jika menggunakan ini untuk mengambil hacknya dari mana gitu kan. Itu ada di folder temp namanya. Folder temp ini langsung saya buat shortcut, kemudian lokasinya di sini ya. C users, nama akun, kemudian app data, kemudian lokal, kemudian temp. Nah, di sini semuanya folder temporer. Ini temp itu temporer. Kemudian ada di sini. Ini kan? Yang ini yang barusan kita compile itu yang ini. Kemudian kita copy hack-nya. Kemudian kita taruh di desktop. Ini untuk memudahkan agar kita ingin memasukkan kodenya ini agar mudah gitu. Nah, kita akan coba masukkan ke sini ya. Nah, yang ini
kemudian kita akan coba ganti ya di desktop. Nah, ini kan filenya, kemudian open. Dan oke. Kemudian kita jalankan. Sebenarnya kita bisa juga melakukan langsung penyuntingan program itu dengan menggunakan Proteus ini, tetapi hal itu rumitnya. Loh, ini kok nggak nyala, Pak? Ini seperti ini adalah kerumitannya. Ini karena alamat ininya belum benar. Alamat ininya ya. Alamat pengalamatan LCD-nya tidak benar, sehingga tidak muncul gambar. Oke, nanti kan kita perbaiki. Biarkan saja seperti ini hasilnya. Jadi ini bisa kita pakai ya, gitu. Nah, dan jika Anda membutuhkan ininya untuk file sketch hasil rubahan ini, silakan tulis di komentar. Nanti akan saya kasih untuk ini, karena ini tidak kuncian dan ini bukan project berbayar. Saya mendapatkannya gratis, maka saya akan memberikan ke Anda gratis juga. Tidak ada yang bayar. Jadi Anda bisa coba sendiri ya, baik file untuk DSN-nya untuk ini, atau juga file untuk ininya ya, untuk ininya apa, untuk DSN-nya dan juga file kode sumber .ino-nya gitu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, di sini subscribe tinggal dipencet. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.